Itu event apa nih Singapura, Pak? Singapura itu kan Asia Cup. Ya lumayan hasilnya ya, 60% piala. Piala kita bawa pulang. Itu kalau kontesnya koi, jujur aja keren-keren sih, Pak. Dan masa rata-rata meriah, heboh kalau koi yang ngadain. Ini dapat apa aja, Pak, kemarin, Pak? Best in variety itu Dochu Showa. Hah? Lokal, Pak. Lokal. Wah, ini lokal. Gue baru tahu, gue pikir ini Jepang semua, Pak. Enggak, ini lokal. Enggak nyangka. Iya. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Balik lagi sama gue Ivo di Java Pet and Company. Kali ini spesial banget, gue bareng sama Pak Slamet. Halo Pak Slamet. Halo Pak. Aduh, ini Pak Slamet ini hobis. Hobis? Nggak hobis sih, Pak. Hobis. Hobis cuma skalanya apa, besar apa, ya? Apa diomongin? Hobis skala besar. Hobis skala besar. Sama Pak Slamet ini adalah salah satu leadernya, foundernya. Kois founder atau? Bukan, saya pas kebenaran jadi presiden. Oh, okay. Yang ketiga. Oh, Kois itu udah berapa lama sih, Pak? Saya malah nggak tahu nih sampai sekarang nih, Kois udah berapa lama nih, Pak? Berdiri itu 2005 atau 2006. Wah, udah lama banget ya. Udah hampir 20 tahun berarti? Ada 24. Ya. Presiden pertamanya tuh Pak Karom, Pak Karomul Wahid. Okay. Wow, tapi udah meninggal. Dia okay. Meninggal. Presiden keduanya Pak Robi Iwan. Pak Robi Iwan menjabat 10 tahun. 10 tahun, habis itu sekarang Pak Slamet nih. Pak Slamet udah berapa lama nih? Kayaknya udah dekat sama 10. Ya. Udah dekat sama 10 ya, kayaknya. Nggak ada yang mau gantiin Pak Slamet kayaknya, ada, Pak. Ada, Pak Ivo. Janganlah, Pak. Henry aja, Pak Henry. Oke, Pak. Jadi kalau Kois itu tuh apa sih, Pak, sebenarnya? Apanya? Si Kois ini. Kois itu singkatan Koi Owner Indonesia Society. Pada okay. Intinya kita ini komunitas penghobi koi. Oh, komunitas penghobi koi. Ya. Terus main kegiatannya di mana aja, Pak? Nah, jadi sebagai penghobi, ini kita bicara ya dari awal pendirian ya. Pada saat itu kan, informasi susah. Ya, betul. Zaman tahun 2005 itu oh, bahkan ya. Belum ada internet kayak sekarang. Ya. Masih ada namanya Yahoo mailing list. Ya, ya, ya. Jadi sebagai penghobi, teman-teman pendiri itu bilang ini informasi apa? Karena informasi waktu itu juga sangat sedikit tentang koi. Biara koi, obat koi, jenis koi, filter peralatan, semua itu sedikit sekali infonya, betul. Nggak ada. Nah, jadi mereka bikin Yahoo mailing list untuk bertukar informasi. Okay. Jadi, Kois tujuan awalnya adalah kita ngumpul-ngumpul bareng, para penghobi ngumpul bareng, kita saling bertukar informasi selain silaturahmi. Ya, terus sama kalau sekarang lebih event, sekarang jadinya event nih banyak nih Kois nih. Selanjutnya kita punya Kois Magazine. Oh iya, Kois Magazine. Ya. Majalah. Direkturnya Pak Sony Wibisono. Dia itu kan ya sebagai wujud daripada pertukaran informasi kan harus ada majalahnya. Ya. Jadi kita punya Kois Magazine. Walaupun ini udah zaman digital, tapi ternyata penggemar Kois Magazine tuh masih ada aja. Kayaknya kalau di angkatan-angkatan Pak Slamet, angkatan saya pun masih kena. Kayaknya kalau megang fisik, kenapa? Itu lebih enak, lebih seru megang fisik daripada di handphone. Kita tuh punya versi digital, tapi nggak laku versi digitalnya. Malah fisik yang laku ya? Fisik. Oke. Ya, pertama ya penghobi-penghobi lama, terutama juga penghobi-penghobi yang ya... Kan breeder juga baca itu ya. Iya, iya. Breeder itu juga doyan megang fisiknya. Iya. Gitu. Terus habis itu? Kemudian satu lagi. Lanjut lagi kemana nih sekarang, Kois? Show. Show. Gitu, show. Jadi kita tuh ada tiga kakinya. Gitu. Satu sebagai forum Kois. Forum tempat bertemunya para Hobi. Kedua itu Kois Show. Kois majalah. Show. Majalah. Magazine. Kois Magazine. Ketiga itu Kois Show. Kois itu show. Ya itu tadi yang... Kois Festival, ya, Kois Merah Putih, ya. Kemudian kita ngadain, acara-acara keeping contest, ya itu jadi ajang kita untuk membuktikan kita sejauh mana nih kita keeping, kita penghobi, kita pelihara ikannya, kita gedein, kita siapin juga tempatnya
untuk berkontes Ria sampai sejauh mana kita hasilnya gitu. Kalau kontesnya koi, jujur aja keren-keren sih Pak. Dan rata-rata meriah, heboh kalau koi sih ngadain. Ya makasih, kita selalu coba meriah. Tapi yang penting ya, saya juga ngajak teman-teman yuk kita ke kontes ini. Tujuannya kontes ini bukan cuman hanya ngejar piala aja, tapi ini ajang kita bertemu. Iya, iya. Ya kan? Sama. Karena lebih banyak nongkrongnya, Pak. Daripada ngeliatin ikannya, banyak kan nongkrongnya kan, Pak. Emang kayak koisio kayak gitu. Iya, kan, kayak kemarin Nusatik gitu, kan lebih banyak nongkrongnya kita, Pak, daripada ngeliat ikannya. Ikan, Pak, ya udahlah. Ya kan? Ya, kapan lagi kita ngomong-ngomong, kan? Iya, ketemu ya. Karena emang di kontes itu, selain ngeliat ikan, ya ngobrol bareng sama... Momennya cuma di situ doang sih, ya. Pak. Ya kan? Di situ penghobi sesama penghobi ketemu. Ya, dealer ketemu. Dealer ketemu. Ya. Penghobi dealer ketemu. Ya. Supplier ya. Ketemu. Ketemu. Gitu. Itu penting sih. Karena kan apa? Supplier tuh gampang-gampang susah. Sekarang informasinya di web-web ada. Tapi kan informasinya banyak. Overwhelm. Ya, kita betul. Perlu apa sebetulnya? Ya. Gitu kan? Nah, di situ tempat show itu biasanya ada supplier. Ya. Ada vendor-vendor. Di situ kita bisa menemukan apa yang kita inginkan. Betul, betul. Dan dengan ngomong langsung gitu ya. Lebih beda sih. Karena kalau ngobrol langsung kita bisa tahu masalahnya. Karena setiap masalah tuh beda-beda solusinya. Betul, betul. Nah, kalau yang terakhir, minggu lalu itu saya dengar, saya ngikut juga sih Pak, bungkus ikannya sih. Itu Kois, tim dari Kois berangkat ke Singapura. Iya, iya. Itu event apa nih Singapura, Pak? Singapura itu kan Asia Cup. Asia Cup, oke. Okay. Ya, pas Asia Cup itu adalah koi show yang diadakan oleh ZNA. Oh, Zen ZNA. Nippon Airin Kai. Oke, okay, oke. Okay. Kumpulan penghobi Jepang. Ya, ya, betul. Nah, itu ada ZNA Jakarta, ZNA Bandung, ZNA Malaysia, ZNA Singapura, okay. Aduh, Vietnam, sampai Jepang. Ya. Lengkap. Nah, kebenaran, nah setahun sekali mereka mengadakan Asia Cup. Nah, kebenaran kemarin, bukan kebenaran. Emang jadwalnya lagi meeting, gitu? Meeting, ya, jadwalnya ya. Di situ. Nah, kita Kois pernah ngadain Asia Cup juga di 2018. Oke. Okay. Dan kita kebagian jadwal lagi Asia Cup itu nanti 2026. Oh, 2026. Ya. Berarti kemarin kita berangkat ke Singapura? Ya. Berapa ekor tuh, Pak? Total ya? Iya. 28 ya? Lebih kayaknya, Pak. Lebih ya? Berapa sih? Lebih, 60-an nih kalau nggak salah. 60-an nyampe ya, Pak? Aja. Yang jelas sih, 60. Kan yang kecil-kecil Bapak banyak, Pak. Iya, bukan punya saya, itu punya teman-teman. Iya. Itu ya lumayan hasilnya ya, 60% piala. Piala kita bawa pulang. Ya, cuman tapi emang GC-nya kita nggak dapat ya? Ya. Karena nggak ada yang turun GC. Ya, karena GC-nya juga cuma dua ya, A sama B. Kelasnya itu di sana cuma A sama B. Jadi memang pertempurannya lebih sulit lah. Ya, ya, ya. Lebih sulit dalam arti kata bahwa ikan-ikan yang bisa berkiprah di C, D, dan E otomatis dibagi masuk ke dalam B. Ya. Ya, jadi lebih sulit ya, sedikit. Ya. Terus pas selamat turun ini Pak ikannya? Ya, saya turun. Yang dari kolam saya 4 ekor. Ini 4 ekor diturun ya. Semua? Ya. Ini ikannya apa aja Pak kemarin turun Pak? Hi Utsuri, 75 cm. Oke. Okay. Doitsu Showa. Oke. Okay. Tanchoko Haku. Oke. Okay. Sama Domas. Oh, Domas yang tadi kita bahas nih ya. Ikan antik nih. Ikan antik. Ya, ini dapat apa aja Pak kemarin, Pak? Best in variety. Itu Doitsu Showa. Showa, oke. Okay. Showa best in variety. Ini tanconya? Tanconya dapat best in size. Best in size. Sama dapat adult champion. Oh ya, betul. Iya, ya. Kalau ini Hi Utsuri-nya saya tuh agak lupa ya, juara satu doang. Oh, juara satu doang. Rizu rame juga berarti Pak kemarin Pak sana. Hah? Hi Utsuri-nya rame Pak sana. Rame, saya punya Hi Utsuri yang dari Solaris yang dapat. Oh iya 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 iya. Karena ini Hi Utsuri ini sebetulnya menurut saya sih ini bagus. Mm-hmm. Cuman ukuran 75 cm di sana tempurnya sama Shiro Utsuri. Oh. Nah, yang menang Shiro Utsuri-nya. Iya 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 iya. Dan kalian tahu ini Pak Slamet ini berangkat dari rumah. Ya. Itu kan ya Pak ya. Ini itu kan berangkat dari rumah, ini keeping sendiri ya Pak semua? Semua keeping sendiri. Dari Tosai atau dari Nisai? Tunggu saya pikir. Diingat-ingat dulu, karena kebanyakan ikan yang Pak Slamet. Hi Utsuri itu sebetulnya yang gede ini, malah ikan Tosai. Waktu itu ada keeping contest. Oh, keeping contest. Ya, nah sekarang udah gede ini, 75 ya. cm. Ini juga Tosai nih, Domas nih. Ya, Domas. Ini juga, Doitsu Showa juga Tosai. Doitsu Showa, Tosai. Kalau ini, yang Tanco? Tanco ini nyampe ke sininya Nisai, tapi belinya Tosai. Oh, belinya Tosai. Karena ini tanco lokal nih dari Pak Agung. Hah? Lokal, Pak? Lokal.
Wah, ini lokal. Gue baru tahu, gue pikir ini Jepang semua, Pak. Enggak, ini lokal. Enggak nyangka. Iya. Ya, ini just info aja, Pak Slamet itu salah satu pengkoleksi koi lokal. Koi lokalnya banyak banget. Tapi gimana, Pak, ngeliat koi lokal, Pak? Koi lokal ya maju, Pak. Oke, ya. Maksudnya, ya buktinya ini Pak Slamet bawa ke ya. Singapura juga. Ya, secara, kalau kita ngomong secara body gede gitu ya, memang koi import masih lebih inilah. Iya, lebih oke. Okay. Tetapi belum tentu koi import lebih bisa lebih bagus daripada ya, koi ya, lokal. Ya, ya. Karena biasanya yang bagus juga udah mahal banget. Iya. Gitu. Koi lokal, tapi sebenarnya koi lokal juga lucu. Koi lokal yang bagus juga nggak kalah mahal. Iya, kemarin habis cerita di toko, mahal juga kan. Malah lebih mahal. Iya, lebih mahal. Oke, Pak, aku mau nanya. Ini kemarin kendala dari berangkat ke Singapura yang ditemuin tuh apa sih? Apa sih hal-hal yang gini, susah-susahnya tuh? Banyak susahnya, tapi terutama sebetulnya waktu. Oke. Jadi Singapura, Malaysia suka ngadain show. Ya. Tapi jarang lah penghobi Indonesia yang mau bawa ikannya ke sana berangkat. Ya. Paling juga dia punya ikan di Malaysia, diikutin. Ya. Gitu. Akibatnya show kita sendiri juga sulit. Kita, kayak kita nih, mau ngadain Asian Cup. Ya. Kita pengennya tuh dari sana juga ada. Ya, betul. Gitu. Ya. Bea Cukai udah kita bantu. Ya. Nanti kita bantu. Tetapi mereka pikir, ya kita takut. Ya, resiko. Ternyata memang kalau dihitung-hitung, termasuk dealer kita juga bilang, kirim ikan gede, terutama ikan gede ke luar negeri itu, ke Singapura atau ke Malaysia, itu resiko tinggi. Betul. Awalnya saya nggak ngerti. Nah. Tapi kalau saya hitung-hitung, itu memang bahkan waktunya perjalanan Jepang ke Indonesia, kalau kita import, dibandingkan dengan kita Indonesia ke Singapura, satu kali jalan itu, itu jauh lebih lama Jakarta ke Singapura. Oke. Perjalanan ikannya ya. Oh, di dalam kantongnya ya kita ngomong ya. Dalam bukan kantongnya. Di dalam pesawat. Ya, dalam kenapa? Contoh, kalau di Jepang, kondisinya dingin, ikannya juga udah puasa lama. Iya, iya. Gitu, itu dia loading itu pagi. Pagi loading, siang udah nyampe, sore itu udah keluar. Oke. Langsung kita karantina kan. Kemarin kayak kita kemarin, itu ikan kita udah mulai, Pak Ivo juga tahu ya, mulai packing apa? Jam 7. Kalau Pak Slamet kan dari sini jam 3 sore, Pak. Pas Slamet sampai tempat Solaris. Iya kan? Jam berapa sih kemarin jam itu Solaris? Ada jam 7-an ya? Baru nyampe situ jam 7. Jam 7, ya. Karena kan mau di pick up di situ. Ya, itu betul. Jam tuh, perjalanan itu ya. Itu dalam kondisi dalam kantong. Walaupun nanti air diganti, tapi salah. Air ganti, parameter udah beda lagi. Kan udah stres. Terus dia udah harus tiba di airport jam 11. Mungkin di bawah jam 12. Iya, di bawah jam 12 malam ya. Iya kan? Di airport. Iya. Nah, tapi jangan salah, pesawatnya adalah jam 7 atau jam 8 pagi. Iya, pesawatnya sekitar jam segituan. Berangkatnya ya. Iya. Nah, berarti itu udah 12 jam. 12 jam. Berangkatlah kita 2 jam. Iya. Sampai di sana ada karantina, balai karantina. Iya. Lagi itu baru sampai arena, setahu saya itu sekitar jam 3-an. Wah, hampir 24 jam, Pak. 24 jam. Makanya saya bilang tergantung kita ngitung dari sebelah mana. Kalau kita anggap dari Solaris itu. Ya itu cepat. Indonesia masih cepat, harus potong 4 jam. Makanya sekitar, saya bilang sekitar 17 jam minimal. Jadi itu semua 17 jam. Bayangin aja kalau ikan gede. Kalau ikan kecil nggak ya? Ikan kecil, boxnya segini kan relatif semuanya gede. Aman, airnya gede-gede. Tapi kalau ikan gede, bahaya. Okay. Terutama amoniak. Betul, buang lendir. Amoniak dulu, buang lendir apa? Iya. Kita puasa gimana? Iya. Ini ikan puasa 10 hari. Oke, lama juga. Lama. Kita nggak berani. Gitu. Betul, betul. Nah, jadi kita puasa. Karena kalau 3 hari pasti nggak bisa lah. Ada teman tuh puasa 3 hari itu, sampai ke sana airnya bau. Iya. Itu mah terlalu pendek waktunya. Iya, kita betul. Kita 10 hari. Oke. Nah, jadi, gampang banget ikan stres, ikan apa-apa. Nah, makanya memang para dealer itu bilang itu resikonya tinggi. Oke. Tapi kan kemarin kita udah ketemu. Ya, betul. Kita udah nyoba juga. Ya. Bahwa nanti kalau Sio, kata Pak Ivo kan Sio juga nggak perlu pakai garam. Ya, betul. Ya kan, kita udah pakai produknya Sikem. Ya. Sikem apa namanya? Sikem Prime. Ya, Sikem Prime. Sikem Prime hari udah diskusi, Pak Slamet udah coba sebelumnya kan? Ya, gitu kan. Kita udah coba dulu tuh sebetulnya. Untuk Sio. Betul. Dan bener, di Sio kan air nggak busuk. Iya, dari perjalanan juga kan itu udah. Kemarin aku kontrol ikan Mas Slamet juga sih di Solaris sih. Aku kasihin Sikem Prime gitu biar sampai, tapi sampai sana. Sampai sana airnya dibuka nggak busuk. Nggak bau ya? Nggak bau. Ya, oke. Kemudian dimasukin di vet di Singapura. Kondisi juga kan kita kasih lagi ya. Ya, betul. Sikem Prime sama fresh guard, gitu ya. Betul.
Dan saya lihat selama 3 hari di sana pun ya, air juga bagus. Oh, airnya nggak keruh. Padahal sebetulnya airnya di Singapura, mohon maaf, ya, nggak sebagus kita di sini. Betul, karena dia air PDAM berarti ini air tap water ya? Sebenarnya menurut saya sih tap water lebih bagus ya. Enggak, tapi yang di Singapura mana tap water? Katanya sih tap water. Nah, pasti tap water lah, nggak mungkin. Karena nggak mungkin. Nggak mungkin. Cuma nggak sampai bahasa Indonesia kayaknya, Pak ya. Nah, tap water kan pasti mengandung klorin ya? Pasti, ya. Itu yang kita takut. Ya, si betul. Camprain kan bisa ngurangin. Iya, ngilangin klorinnya dia instan banget sih, cepet sih. Makanya waktu itu Pak Ivo bilang, dosisnya kasih double aja. Iya, dosisnya kasih double aja. Kasih double. Tapi overall oke, Pak? Sehat kan? Jadi udah sampai Indonesia lagi ya? Nah, yang jadi masalah utama adalah sesudah perjalanan panjang, dia masuk ke vet, cuma 2 hari, 3 hari, itu udah ganti air lagi, parameter beda lagi. Ya. Kemudian, nyampe hari Kamis, hari Minggu, dia udah berangkat lagi. Iya, berangkat packing lagi. Iya kan? Ya. Beberapa belas jam lagi. Iya. Karantina lagi. Oke. Okay. Nah, ini beda kalau kita ngimpor ikan dari Jepang nyampe ke sini. Selesai udah. Karantina ya? Selesai. Karantina ya. Lama. Udah habis masuk kolam. Iya. Kalau ini enggak. Ya, 2 kali karantina nih. Karantina berangkat sama karantina pulang. Iya, kan ya. Perjalanannya gitu ya. Kan. Iya. Syukurnya, Dad. Tapi overall dari kemarin tim-tim yang berangkat juga overall aman. Aman ya? Aman. Jadi sebenarnya kontes keluar juga masih harusnya masih malah bisa. Kasih tahu tuh teman yang koki itu, katanya ikannya mati 2, mungkin nggak pakai si kerang. Marahin. Tapi emang koi itu kalau kita ada stok sheet kan Ji ya, ikannya seberapa gede itu kemarin ikannya Om Pengki juga apalagi. Oh, Pak Pengki lebih gila. Itu gede 88 banget. 88 cm. Iya, gede banget. Dan ini mungkin buat teman-teman juga, kalau kita packingnya bener, puasanya bener, sebenarnya berangkat kemana aja, ya oke-oke aja ya gitu. Maksudnya, jadi ini buat teman-teman juga, jadi jangan takut lagi lah kalau kalian mau berangkat kontes ya Pak ya. Ya. Jangan takut kalau kalian mau berangkat kontes, karena teknologinya sekarang juga udah berkembang jauh, hasilnya juga oke. Dan ini Pak Slamet berarti udah pakai si Camper dari event keberapa ya Pak? Kemarin enggak. Kemarin sempat yang di mana? Nusatik pakai. Ya Nusatik pakai. Quest Festival juga pakai. Ya Quest Festival pakai. Ini Singapura. Sama yang kemarin di daerah mana Pak? Oh Kediri. Kediri. Ya, karena Kediri juga jauh kan jalan pakai mobil. Ya. Waktu itu ada satu fair. Saya lihat, loh kok airnya busuk. Gitu. Ya. Padahal masalah utama juga ikannya gede-gede. Ya betul. Ternyata ya itu dia ada temen yang menurut dia ya, ya, pakai cara lama garam itu lebih bagus. Ya, okay. Padahal kan sebetulnya garam itu begitu kasih garam mungkin airnya steril ya, mungkin. Tetapi kan ikan melepas lendir. Ya. Nah, lendirnya nggak akan busuk. Ya oke. Okay. Nah, jadi kalau menurut saya ya lebih enak ini ya Pak. Ikan harus sehat pasti lah. Yeah, kalau yeah, udah di sana pun kita sekarang saya show apa ke handler saya kasih tahu. Yeah. Udah nggak usah pakai. Saya juga garam. Tahu sih Pak. Karena kalau begitu pertama kalau udah lendirnya udah lepas, yeah, otomatis kan shiny-nya kurang. Ya. Yeah. Terus kedua pasti kan airnya cepat busuk. Ya. Yeah, juri nilainya nggak enak nih. Iya. Yeah. Juri nilai nggak enak pasti masalah juga. Yeah. Terus airnya kalau berbuih-buih kan juri. Ya yeah, nggak enak. Ya sebetulnya mata juri nggak boleh lah ketipu dengan hal kayak gitu. Yeah, tapi ya. Betul. Nggak semua juri matanya betul sama. betul. Cuman saya tahu juga sih Bapak kalau bawa si Camprain pasti nggak sampai sini lagi kan Pak, udah hilang kan tadi ambil sama siapa. Masa tiap kali bawa sebotol pakainya cuma 2 tutup habis itu hilang kan, atau hilangnya sebotol. Hilangnya sebotol kemarin soalnya Jawir dah tak bawa pun lagi ya, punya Pak Slamet ngomong sama Pak Slamet kan waktu itu saya hitungan tuh sama teman-teman tuh bawa pakai si ini bukan promosi ya. Ya bisa lebih murah gitu. Kalau kan, buat event. Buat event. Iya, iya. Kita mau pakai garam apa? Kita karantina garam apa? Iya. Sekarang garam kan lebih mahal. Betul. Kalau kita mau pakai garam yang import yang mahal itu, ya jelas. Iya. Selain ada efek sampingnya juga ya. Makanya sebetulnya ya ikan koi, saya tahu teman-teman koi selalu mengandalkan garam. Betul. Tetapi sebetulnya menurut saya, ikan koi ikan air tawar. Kalau nggak perlu ya jangan kena garam. Iya, kecuali dia sakit. Kecuali dia sakit. Iya, sakit oke. Cuman kan kita ngomongnya preventif. Sakit juga liat obatnya dulu. Ya. Karena nggak semua sakit bisa sembuh karena garam dong. Iya. Iya kan, kalau sakit kena bakteri ya kita mesti kasih antibiotik. Cuman tapi kita tadi ngomongin lebih preventif ya. Pencegahan untuk... Gue sih senengnya Pak Slamet bisa dapet piala, ikan aman dulu deh. Satu piala sama yang kemarin juga Om Pengki itu juga ikannya gede banget itu gede juga. Itu 88 cm oh, sama itu, 90 cm. Soalnya kemarin itu dilematik ya Pak Slamet. Saya di tempatnya Henry nih, ikannya gede kan. Ya. Kalau airnya kebanyakan, keberatan. Betul. Kargonya, karena kita ada limitnya. Ya. Nah makanya kemarin itu
di tempatnya Henry. Loh, airnya kebanyakan, ikan nanti bisa kekurangan oksigen. Ya, karena oksigennya dikit. Karena oksigennya dikit. Ya. Kan nggak mungkin oksigen yang, walaupun kita kasih oksigen murni, ya, tapi kan yang terlarut, dikit. Kita bisa terlarut ya, dikit ya, kan ya, betul kan. Belum tentu kan. Makanya dulu pengalaman saya packing tuh, kita pernah airnya banyak. Itu juga nggak bisa. Ya. Tapi ada yang airnya kesedikitan. Itu ya, itu nggak bisa juga. Ya. Nah, memang packing ikan gede itu yang paling masalah. Kalau kecil mah kita nggak takut. Oke. Siap, Pak Slamet. Nah, jadi kalau udah kayak gini ya, saya juga dorong teman-teman lah, berarti udah kita udah ketemu caranya. Ya, siapapun bisa ikut. Bisa ya, ikut. Soalnya emang yang mau di, yang aku sama Pak Slamet bahas tuh, karena banyak ketakutan orang. Ya, ya ketakutan. Ya, termasuk saya juga takut. Ya, cuman kemarin akhirnya sepakat untuk gila bareng ya Pak ya. Gila bareng, coba. Sama Henry, Om Pengki itu emang yang gede-gede. Berarti yang gede-gede cuma Pak Slamet, Om Pengki. Sama Pak Hengki kayaknya. Oh ya, Pak Hengki ya, gede ya. Kalau yang lokal-lokal rata-rata bawahnya kecil kemarin ya. Kan lokal. Ya, lokal-lokal kecil. Kecil yang ini. Ya, kecil ini gede, ini gede. Kan Pak Slamet kan enggak punya yang kecil kayaknya Pak Slamet. Ada yang gede-gede semua. Oke deh, enggak apa-apa Slamet. Thank you informasinya Pak Slamet. Ya. Jadi buat teman-teman kalau mau ke join ke Kois atau mau tahu seputar dunia Kois bisa ngehubunginnya atau nyari info di mana sih? Di Instagram ada ya? Boleh atau ya, hubungin kita aja langsung di direct di DM boleh. Ya, direct message Instagram ya. Terus habis itu YouTube-nya juga ada. Ya. Ada YouTube Kois apa sih Pak Slamet ya? Koispedia ya? Koispedia. Ya, Koispedia di YouTube. Jadi, kalau event terdekat ada apa Pak Slamet? Paling dekat. Ya. Waduh. Tahun ini deh sampai akhir tahun ada pasti apa? Pasti ASEAN. ASEAN yang kedua. ASEAN. Ya. Oke. Okay. Kita kayaknya teman yang dari Malaysia udah oke datang. Oke. Okay. Vietnam juga. Oke. Okay. Cina juga datang. Oke, okay. Terus ada apa lagi? Ada Cina bukan ASEAN. Iya, di Asia. ASEAN terus kita habis itu Oktober. Kita Oktober mau ngadain show berangkat dari rumah. Oh, berangkat dari rumah. Nah, ini yang menurut saya sih saya paling excited yang ini yang show berangkat dari rumah. Iya, karena coba dulu aja. Iya kan? Jadi ya, kalau berangkat dari rumah itu maksudnya teman-teman yang koinnya dipelihara di rumah, nggak di dealer, kita ngasih kesempatan teman-teman buat ikut. Tapi ya, nanti lawannya kita batasin. Dealer kan, dealernya? Iya, oh dealer nggak boleh. Iya, kan kita batasin jadi dealer nggak boleh ikut. Jadi yang ikan-ikan azukari, ya, mohon maaf dulu ya Pak ya, ya, kasih kesempatan teman-teman yang berangkat. Azukari nggak bisa masuk. Iya, ikan-ikan azukari nggak bisa masuk nih. Kecuali kalau dia azukarinya ditarik dulu. Iya, ditarik dulu mulai dari sekarang, siapin kolam, ya kan. Abis itu azukariin di rumah. Terus azukari pelihara sendiri di rumah, kita bisa tujuannya berangkat. Tujuannya supaya, ya ini, kan kita kan memang awalnya kan penghobi. Iya, betul. Ya kan? Jadi kita mau memotivasi lah. Ngajak teman-teman yang punya kolam di rumah, yang yeah, hobinya keeping koi, yeah, ayo kita lomba bersama. Tujuan yeah, lomba ini buat bukan menyombongkan diri atau ini, belajar tapi bareng, mengukur kemampuan kita yeah, sambil belajar bareng. Iya, yeah, belajar bareng. Karena nanti kan kita tinggal contoh kolam teman, kolam apa gitu yeah, kan. Kenapa bisa begini, kenapa yeah, bisa begitu. Betul. Karena pasti akan jauh lebih enak ngobrolnya ketimbang sama yang terlalu jauh nih. Ya kan, mungkin ada pemain baru, kalau saya ini ngobrol sama Pak Kiki kan minder juga, Pak. Tapi kalau ngomong sama modelnya Ivan, gitu kan lebih sama-sama penghobi kan masih lebih enak. Ya, gitu. Sebetulnya Pak Kiki sih baik sih orangnya. Iya, cuma kan juga. Saya segen, Pak. Sebenarnya Pak Kikinya baik, cuma saya ini yang segen, Pak. Itu ya. Iya. Oke deh, jadi ada berangkat di rumah, ASEAN Cup. Terus abis itu Kois di Desember, ASEAN Cup itu ya? Desember ya? Enggak. ASEAN Cup itu di Oktober 23. ASEAN, oke. Okay. Oh, Desembernya ada apa? Ini. Desember belum ada jadwal. Sebenarnya saya punya satu lagi Kois lokal. Oh. Kita jadi Kois dulu kita ada namanya ada Kois Merah Putih. Mm-hmm. Itu hanya ikan merah putih yang boleh ikutan. Tapi terlalu sedikit lah pesertanya. Oke. Okay. Jadi sang kita rubah jadi Kois lokal. Kois lokal itu adalah ya hanya khusus ikan koi Indonesia yang breeding di sini. Oh, ikan breedingan Indonesia. Ya. Dan memang sengaja kita standar set standarnya tinggi ya. Kita set standarnya Grand Champion itu 75 cm. Oh, jadi koi lokal dipaksa untuk harus bisa bikin bagus, bikin dipaksa gede. Dipaksa sih enggak, dikasih tantangan. Dikasih tantangan. Karena bisa dong koi lokal. Iya, iya, iya. Ya, ya. Pak Slamet banyak kok koi lokal yang gede-gede. Oke deh, jadi ini tadi habis ngobrol-ngobrol sama Pak Slamet. Jadi kalau kalian mau pelihara koi atau mau cari informasi seputar koi itu kalian bisa langsung cek aja di Instagramnya Kois, Kois Magazine sama Kois Forum. Terus habis itu kalau di YouTube-nya itu ada Koispedia. Oke, Pak Slamet, makasih ya, banyak waktunya. Makasih, Pak. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.